Spotify udah. RRI Live Music. RRI Live Music. Oke, jadi aku kita kan dengarkan Mars RRI atau enggak? Iya, jangan dulu. Semua enggak ngaruh. Apa sih? Sandy di luar ini. Mau closing enggak? Ada Sandy enggak? Sandy closing di mana? Closing Sandy-nya mah. Closing-nya di mana? Sebelum jamrut atau sesudah jamrut? Jakarta bisa terus. Sandy closing RRI Live Music. Ini aku enggak pakai gituan. Aku pakai ini face shield. Face shield enggak akan keluar suaranya, cuy. 1 menit lagi. Pakai enggak usah. Enggak usah ya. 1 menit lagi. Cek. RRI Live Music. Kau hari ini
Sudahkah kau temukan apa yang kau cari, yang membuat dirimu pergi? Ngomongin tentang masa lalu tuh bawaannya suka baper, suka pengen flashback, apalagi kalau ditambah dengan nyium wanginya si dia gitu kan ya. Terus dengerin lagu favoritnya dia, kayaknya tuh inget. Okay. Jangan lupa berbaperan ya. Selamat datang di RRI Live Music di RRI Bandung. Bersama saya Sandy Puspandini, sahabat kreatif. Wow, ya sudah sekian lama akhirnya kita live RRI Live Music lagi nih, sahabat kreatif, langsung dari RRI Bandung, di mana kita akan ngobrol-ngobrol dengan satu band asal Bandung. Benar nggak sih asal Bandung nggak sih? Betul, bener, betul ya? Banget, betul banget. Orang Sunda asli ya, USA. Asli, ya? Alhamdulillah. Sudah ada Kukira. Wow ya, banyakan ya. Banyakan ya. Coba aku pengen kenalan dulu dong, ada siapa aja. Boleh. Kami Kukira, band asal Bandung, dan kami digawangi oleh ada saya sendiri. Saya di vokal, nama saya Iran. Mm-hmm. Iran ya, ingat nama negara. Iya, nama negara ya, oke. Okay. Yep. Di keyboard ada Anjar. Boleh Anjar? Mm-hmm. Biasanya kalau dikenalin tuh mainin alat musiknya loh, genjreng gitu. Nah, gitu dong. Nah, okay. Gitu dong. Aman Anjar. Mm-hmm. Lalu di gitar ada Ebed. Mm-hmm. Halo Ebed, boleh? Oke. Okay. Di bass sekarang ada Reno. Boleh Reno? Wih! Lalu di additional ada Adit, di drum, boleh dong? Top dunces gitu ya. Oke, dan ini merupakan personil Kukira. Aku lihat di Instagram ada 4 orang, kok ini nambah 5 orang sih? Ya betul, ini ada additional juga di sini. Yang mana? Ada Adit di drum. Oh, Adit kamu additional? Nah. Minta masuk di... Boleh nanti. Masa gak dianggap di, cuman additional di... Ya. Belum. Belum ya? Belum dong. Kenapa belum? Kenapa? Gimana Ben? Oh jadi karena kalau misalkan dibagi 5 lebih dikit ya? Oke.
Paham, baik. Oke, okay. Okay. Kepo dong, kenapa namanya Kukira sih, gengs? Nah, kalau buat sejarah dari namanya sendiri ya, mungkin Ebet lebih tahu jelasnya. Coba boleh, Bet? Bet jelasin, Bet. Bet, nama kamu aslinya siapa sih, Bet? Masa Ebet? Nama asli sih, aduh. Nama asli Robi. Oh, Robi. Ya, tapi nama panggung Ebet aja. Kenapa kok jauh banget sih? Biar gimana gitu. Biar ya. Ebret. Iya. biar lebih friendly aja gitu. Oke, okay, biar akrab gitu ya. Ih, asik banget. Gimana, Bet? Jelasin, Bet. Namanya Kukira nih, Bet. Kukira itu diambil dari kata kira. Kalau menurut KBBI yang saya baca. Berat. Berat dong. Berat ya. Oke. Okay. Berat. Baik. Jadi kata kira itu adalah sebuah anggapan yang berdasarkan pendapat kita sendiri, bukan berdasarkan bukti nyata. Jadi, tapi kita memaknai kata kira ini kebalikannya dari makna aslinya. Jadi kita memaknai kata kira ini dan menambahkan ku kira, jadi dari sudut pandang kita, untuk kita tidak menganggap remeh orang lain maupun diri kita sendiri gitu. Selalu bersikap optimis dengan apa yang kita punya. Dan tidak ada yang tidak mungkin jika kita mau berusaha. Dalam banget ini Ebet, kayaknya ada sesuatu cerita deh bisa sampai sedalam gitu deh. Ya ampun. Oke, jadi itu adalah asal muasal Kukira, namanya Kukira. Betul. Tapi ini atas musyawarah bersama dong ya Kukira ini ya? Iya, atas musyawarah bersama, tapi yang mengusulkan nama kebetulan saya sendiri. Oke, gitu. Karena kamu filosofis gitu. Ya. Anak senja dan kopi bukan sih kamu? Ya, kadang-kadang. Anak senja banget. Gitu. Senja, senja banget. Senja banget. Oke, cerita dong Kukira ini dibentuk tahun berapa dan bulan apa dan berkumpul gara-gara apakah ini kalian anak geng SMA gitu atau anak geng motor? Bukan. Oh, bukan? Okay. Jadi sedikit cerita, jadi Kukira itu terbentuk secara tidak sengaja. Okay. Saya tidak sengaja ditinggal nikah. Sebentar ya. Tadi saya di briefing, ya, itu ya pakai baju abu, katanya coba kamu serempet-serempet ngomongin nikah katanya. Dia kagak disindir-sindir ya, udah ngomong sendiri ya. Sendiri aja gitu. Berarti hati kamu masih hancur ya mas ya? Dikit sih. Okay. Dikit. Jangan gitu loh, dia nonton loh nanti loh. Gak apa-apa, hai kamu. Hai kamu yang menyesal gitu ya, dong. Aku move on loh dari kamu. Oke, gimana? Berangkat kamu yang ditinggal nikah. Iya, okay. Dia nikah. Dia diputusin pacarnya sama... Siapa nih? Anjar? Anjar. Okay. Berdua sih gitu, Surhan. Terus kita iseng gitu kumpul-kumpul. Gimana kalau kita bikin karya nih, udah dari lama sih. Kebetulan yang berinisiatif tuh saya ke anak-anak. Terus responnya kebetulan bagus dari mereka. Mereka berdua, Nanang sama Anjar. Kok Nanang itu Reno? Reno, astagfirullahaladzim. Ya, kamu punya panggilan sayang sama Reno. Bukan, jadi gini, gitu nama asli dia kan Muhammad Nanang Reno. Jadi saya sering manggilnya Nanang aja gitu, biar lebih friendly gitu. Oke. Kalau di panggung Reno. Karena terdengar Sundanis ya, kalau Reno rasanya tuh Jakartanis banget gitu ya. Oke. Reno tuh gimana gitu. Bener. Yaudah, panggil dia Nanang ya. Sorry bro, poho. Oke, terus. Ya, jadi kita bentuklah, kita berkarya. Kan biasanya kalau band tuh ngeband dulu, bawain cover-cover dulu gitu, baru bikin band. Kalau kita tuh kebalik, karya saya udah punya gitu. Gimana kalau pakai karya saya dulu aja gitu. Oke. Okay. Kita berjalan lah selama hampir 3 bulan tanpa vokalis sebelumnya. Masih bertiga, masih nyari-nyari. Nah kebetulan, sekitar akhir Juli, saya bertemu dengan Iranka Maulana. Sebelumnya memang sudah kenal dengan Iran, tapi saya berusaha proposal ke Iran. Saya kan tahu dia suka nyanyi gitu, bagus lagi, ganteng lagi dikit. Oh, dikit ya? Gantengan mana dikit sama kamu? Ya gantengan Iran. Gantengan Iran. Oke. Okay. Gantengan Iran. Oke. Okay. Ya terus, kemudian dia meng-assess proposal saya. Oke, okay, katanya lagunya mantap juga bro gitu. Wih. Ya kita akhirnya. Mantul gitu ya? Mantul. Sedep lah gitu, sedep lagunya. Jadi kita masuklah Iran, jadi sebenarnya kalau terbentuk secara tidak sengaja itu hampir sekitar Juni 2019. Tapi kita mematenkan Kukira itu terbentuk saat tanggal 1 September 2019. Oh, baru 1 tahunan. Baru 1 tahun, baru 1 tahun. Iya ampun. Terus ada acara-acara kemarin waktu 1 tahunan enggak ada rayaan gitu? Ada. Apa tuh? Ngeliwet.
Sungguh sangat Sundanis iya. sekali ya. Oke, jadi memang si Kukira ini adalah band yang baru berusia 1 iya. tahun, dibentuk pada September 2019, iya. berawal dari teman-teman yang pada diputusin sama pasangannya iya, gitu ya. Betul sekali. Semuanya tuh pada diputusin pasangan ya, dari Anjar, Ebe, Treno. Ran, kamu diputusin juga enggak, Iran? Jangan dong, jangan. Jangan ya? Iya, jangan. Berarti di sini yang paling awet kamu gitu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Katanya OTW, Ran. Janganlah, OTW ke jenjang yang lebih serius. Oh, ini dikeprokin dong sama yang gagal nikah, ya ampun ya. Oke, jadi memang semuanya punya, bukan disebut visi-misi ya, apa ya? Masa visi-misi gitu ya? Bukan ya? Basic dasar yang sama, ditinggal yep. nikah. Ternyata teman-teman juga di sini punya, punya... yang namanya kesukaan yang sama dalam betul, hal bermusik, ya kan? Finally, kamu kenapa menerima pinangan dari Ebet untuk masuk ke Kukira nih, Iran? Jadi gini sebetulnya ya, saya kan awalnya tuh dari coba-coba dulu gitu ya. Enggak, karena sebetulnya saya suka nyanyi juga dan saya kebetulan belum ada wadah lah gitu. Kebetulan Ebet ini kan... karyanya itu dari hati ya. Betul. Dalam ya. Okay. Saya tahu ceritanya banget gitu sampai sampai taruhan juga. Ini kamu dicurhatin juga, Mae Bet? enggak. Karena karyanya dari hati, mudah-mudahan bisa sampai ke hati. Okay. Gitu. Karena yang dari hati nyampainya ke hati juga ya. Betul. Baik kalau begitu. Okay. Sebelum kita lanjut nyanyi-nyanyi seru-seruan malam ini ya teman-teman, saya ini mengundang sahabat kreatif dimanapun kamu berada untuk memberikan WhatsApp yang pengen nanya-nanya, kasih challenge buat mereka karena mereka cowok suka ditantang ya gak sih, gengs? Iya dong. Suka ya? Suka ditantang atau nantang? Ditantang aja deh. Ditantang aja ya. Tinggal berikan WhatsApp ya. Kirim WhatsApp di 0812-6020-9696 ya. Kasih pertanyaan boleh, kasih challenge boleh, kirim makanan boleh enggak? Boleh, boleh banget ya, pengen kalian ya. Ya pokoknya kita akan membacakan semua WhatsAppnya yang masuk. Saya lagi di 0812-6020-9696. Oke, berbicara mengenai musikalitas kalian, ya kan? Udah berapa lagu nih yang dibikin? Untuk tahun ini ada satu album, 13 lagu. Oke, banyak ya. Satu tahun produktif sekali. Alhamdulillah. Boleh promo gak sih? Di YouTube juga ada. Kalau boleh. Di mana tuh? Ada di YouTube-nya Kukira. Kukira Official. Ada juga di Instagram juga Kukira Official, boleh di Follow ya. Di follow dan yang, di subscribe juga. Yang boleh. Fotonya kalian berempat itu ya? Iya, yeah, betul. Yang kayak foto anak band gitu ya. Emang anak band ya, lupa. Anak band. Oke, kalau gitu next mau nyanyiin lagu ini ya tentang sesuatu yang bertahan. Yap. Tapi tanpa kepastian. Nah, bertahan tanpa sekali. Kepastian. Wih. Kenapa ya? Kok saya berpikirnya tuh kayak ini curhatannya salah satu di antara kalian? Iya, betul banget. Bener ya? Ini curhatan Ebet tadi ya. Ebet lagi. Bertahan tanpa kepastian akhirnya putus juga. Akhirnya putus juga. Itu juga ditinggalin lagi? Enggak, dipertahanin dulu. Oke. Okay. Sampai 5 tahun ya, Bet. Lima Seriusan? Tahun akhirnya... ngapain aja 5 tahun dipertahanin, ya Allah, baru sadar. Gimana, Bet? Oke. Ya udah deh, ceritanya nanti dulu. Tapi yang jelas nih teman-teman akan menyanyikan satu bertahan tanpa kepastian. Oke, tapi sebelum itu saya juga undang lagi 0812-6020-9696 untuk sahabat kreatif. Bukan hanya di Kota Bandung loh ya, di seluruh Indonesia boleh WhatsApp ya 0812-6020-9696. Kasih tantangan, kasih pertanyaan. Oke deh kalau gitu ya. Yuk kita langsung nyanyi aja bertahan tanpa kepastian. Seberapa sering
Tanpa kepastian, kukira. Tepuk tangan dong, keren ya.
aku baru loh merasakan kalau cowok itu emang sebaper itu. Benar gak sih? Cowok itu sebenarnya. Gimana Iran, gimana Iran? Lebih apa ya? Lebih bisa merasakan lah gitu, maksudnya kayak Ebed ini kan, maaf Ebed. Kenapa selalu Ebed sih? Dibawa lagi ya. Soalnya ini waktu aku pertama denger juga lagu ini, yeah, kok bisa dapat banget gitu ya. Dari liriknya, dari notasi lagunya gitu. Waktu aku bilang, kok Bed, kamu bisa banget gitu loh bikin lagu kayak gini gitu. Padahal kan saya tahu ya, dia itu musisi, bukan musisi ya. Seniman ya, seniman tradisi sebetulnya Ebed ini, gitu. Makanya waktu aku denger lagu ini, gak percaya sih awalnya gitu ya. Yang lain gimana? Percaya gak, No? Coba, Reno, menurut Reno gimana nih? Coba. Reno. Gak percaya apa nih? Gak percaya Ebed se-melankolis itu gitu atau gimana? Betul banget. Soalnya Ebed nih orangnya kocak banget sih. Oh gitu. Bener. Tari kocak ya. Itu tari kecak. Ya. Beda-beda. Gimana, No? Ya, awalnya sih aku juga gak percaya gitu. Dia, ya sama kayak Iran gitu. Dia tuh seniman gitu. Seniman Sunda. Pokoknya intinya tuh kita tuh gak percaya dengan karakter dia gitu yang. Ya, jadi bertolak belakang gitu maksudnya. Bener banget. Oke. Jadi memang sehari-hari Ebet tuh kayak gimana sih? Dia emang ya petakilan gitu. Enggak, apa? Kaum rebahan. Justru biasanya kan kalau dari rebahan itu muncul ide-ide kreatif ya nggak sih? Betul. Bener. Itu tuh dia lagi cari wangsit sebenarnya. Ih, enak aja rebahan, orang lagi kerja gitu ya Bet ya? Betul. Iya, bentuk. Inilah hasilnya bener, gitu. Bener, bentuknya aja memang nggak enak mantep dilihat gitu. Ngala Gedai. Anyway, Ngala Gedai ya, kalau misalkan sahabat kreatif penasaran apa sih Sandy ngomong Ngala Gedai, itu ada tiduran yang pokoknya kaum rebahan Ngala Gedai ngeliat sofa nempel, ngeliat bantal nempel. Pelor lah ya. Iya kayak gitu ya. Oke, jadi memang tapi belum kejawab nih. Apakah benar cowok sebaper itu? Karena memang nih di mata kaum hawa, cie ya. Gimana cowok coba? Tuh cuek, cowok tuh enggak mikirin kita gitu kan ya, kayak ih apa sih dia tuh bogoh enggak sih sama kita gitu. Tapi ternyata kalian sedalam itu gitu. Iya dong. Caranya aja yang beda sebetulnya. Kalau cowok, kalau cewek kan langsung dilampiasin gitu ya. Nah kalau cowok tuh beda. Kita pendem dulu. Terus? Sampai 5 tahun gitu. Ben, sorry ya Ben. Ih kasihan nih, jangan gitu sama Ebet ya ampun. Jadi katanya tuh lagu ini tuh, Bertahan Tanpa Kepastian tuh. Latarnya tuh di boleh disebutin gak sih? Boleh, ceritain. Coba. Boleh gak, Bed? Oh ini yang bikin Ebed? Ebed lagi. Cerita, Bed. Gimana, Bed? Jadi, kalau menurut dari sudut pandang saya. Lagu ini tuh menceritakan tentang sebuah hubungan yang udah saling serius, tapi dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Kadaluarsa lah ya. Iya. Okay. Terus keduanya juga bingung mau bertahan tapi udah nggak enak. Gak enak apanya, Ben? Ya hubungannya. Okay. Hubungannya, bro. Okay. Hubungannya. Mau udahan tapi masih sayang. Jadi gimana ya? Dilema lah ya. Iya dilema gitu. Okay. Jadi gitu. Tadi katanya ada latar pembuatannya apa nih? Iya. Ayo dong, Bet, cerita dong, Bet. Cerita. Dia nonton nih. Gak apa-apa lah. Kali aja trending. Eh nanti masuk YouTube lah kita. Oh YouTube, iya. Halo Mama Abi di YouTube. Jadi, gimana? Lagu ini tuh 90% kisah nyata saya gitu. Okay. 10%-nya apa? 10%-nya ya karena kebutuhan lagu kan liriknya ada yang ditambahin, ada yang kurangin gitu. Okay. Jadi lagu ini dibuatnya di Pangandaran. Jadi gitu. Sambil ngapain tuh? Jadi waktu itu kan si dia itu kan lagi KKN gitu. Saya dari Bandung nyamperin ke sana gitu. Tadinya saya ke sana tuh mau menyudahi hubungan ini. FTV banget astaga. Iya. Karena saya udah gak kuat gitu, sakit gitu. Pas kesana ketemu di pinggir pantai suasana senja-senja gimana gitu.
aku ngajak duduk dia di pinggir pantai. Kebenaran waktu itu pantainya tuh sepi banget. Cuma ada kita berdua sama deburan ombak dan angin-angin yang mesra gitu. Lagi PSBB kali, lagi lockdown. Kamu belum ke pantai? Oh, belum. Oke. Terus pas saya lirik ke samping, tatap matanya. Saya gak sanggup berkata-kata. Gitu. Nangis gak kamu? Ya kan tadi nangis ada di liriknya kan. Ombak bergemuruh saling bekerjaran. Mengiringi mentari yang mulai terbenam. Asik. Air mata pun jatuh. Tak bisa aku tahan tanpa kata-kata namun hati berbicara gitu. Wow ya, sungguh puitis ya, luar biasa ya. Jadi gitu ya ceritanya ya Bet ya. Iya. Jadi cowok pun sesangar-sangarnya cowok punya hati gitu ya intinya ya. Iya. Oke, 5 tahun ya Bet ya. 5 baik, tahun. Ya. Oke. Oh ya, saya juga masih mau ngundang sahabat kreatif ya di 08126209696 untuk WhatsApp ya. Mau kasih pertanyaan boleh, mau kasih challenge juga boleh ya. Nanti saya akan bacakan, mereka akan langsung mengikuti perintah. Wih, perintah ya. Siap-siap nanti kita main games ya. Oke, siap dong. Jangan suka cuman mainin hati orang, tapi main games gak mau ya. Oke, ini masih berbicara mengenai bermusiknya dari band kalian ini, Kukira, ya kan? Okay. Punya ini gak sih kayak inspirasi dalam bermusik? Masing-masing pasti punya sih, pasti punya influence juga. Iran siapa Iran? Kalau aku banyak juga sih, banyak. Kalau di Indonesia ke Krisye sih, Krisye gitu. Banyak juga sih kalau, Anjar apa Anjar? Jar. Sama, kalau aku juga banyak. Salah satunya? Salah satunya mungkin lebih ke siapa ya, Noah lah. Oh Noah, oh David, dia kalau kan main-main organ ya. Organ ke piano sih. Enggak, ke Ariel. Oh ke Ariel. Ariel Noah. Oh Ariel Noah, coba gayanya Ariel gimana? Ini gimana kan dong? Nama Instagramnya Ariel, Ebit bukan Ariel. Ebit bukan Ariel? Nah, makanya kan ketika mungkin banyak juga ya di yang diinspirasi dari Ebet ini. Jadi Ariel ketika dia terpuruk juga kan tiba-tiba pas keluar penjara nyiptain Noah. Nah ini juga gini, mudah-mudahan juga kan kukira tanpa disangka-sangka mungkin kita juga bisa naik gitu. Bener. Kan amin ya. Amin. Oke. Gitu. Okay. Relate ya, bener cocok relate, logi relate. Ya. Oke okay, baik ya. Oke. Kalau itu dari siapa? Dari Anjar ya, sebelum kita ke Ebet dan juga Nanang. Reno dan juga Adit di belakang. Aku juga mau ngajak ngobrol kamu loh edisional ya, tenang sebentar ya. Tapi sebelum itu kita akan menyanyikan dulu satu lagu, ini judulnya Tak Pernah Berharga. Wih, dalam lagi nih, ngeri ya. Langsung aja deh kalau gitu, Kukira dengan Tak Pernah Berharga. Kurang aku, cuma
RRI Live Music. Yes, masih di RRI Live Music langsung dari RRI Bandung. Dan masih barengan Sandy Puspan, ini juga band kita yang malam ini dari tadi baper-baperan. Kukira! Ada nambah satu perempuan nih. Nambah satu nih. Wow, hai, namanya siapa? Halo, Mayang. Mayang. Hai. Mayang di sini berarti sebagai additional juga nih teman duetnya Iren atau memang kolaborasi berdua nih? Kolaborasi. Ya. Oke. Pinter ya, pilihnya yang cantik ya. Iya dong, harus. Jago ya. Harus dong, harus. Harus ya, jadi memang selain suaranya bagus, harus menjual gitu ya. Iya dong. Ide siapa nih milih Mayang? Gak deh, ini bukan Ebed. Ini bukan Ebed. Ini aku sendiri yang pilih juga. Oh kamu, memang ya. Teman kamu Iren? Iya, teman aku. Teman bukan sih, Mai? Bukan, kita musuh. Eish. Musuh bisa jadi loh ya. Musuh ya. Enggak. Tapi bukan teman-teman. Ada sesuatu yang spesial di antara kalian kan? Enggak. Oke, baik ya. Kompak ya kita, Maya. Kompak sekali. Aku enggak akan ngebahas hal-hal pribadi kalian kok ya. Hanya ngebahas hal pribadi Ebed aja. Oke. Okay. Kenal lagi, Ben. Oke, enggak bercanda. Oke, kita masih membahas mengenai tadi kan belum beres nih ya kan inspirasi dalam bermusik. Tadi mentok di Ebed. Bed, lanjut Bed. Nanti Ebed ke Reno terus ke Adit. Gimana nih, Bed? Inspirasi bermusik siapa dan kenapa milih dia? Banyak sih, banyak. Tapi yang kalau sekarang gitu ya, saya lagi condong ke Ahmad Dhani. Kenapa Ahmad Dhani? Dia tuh bikin musik sama bikin lirik tuh visioner orangnya. Jadi musik dibuat tahun sekian tapi masih relate dengan keadaan sekarang gitu. Oh oke. Okay. Saya lagi berusaha lagi mencari rumus dia tentang bikin lirik gimana. Oke. Okay. Sedang mendalami dia sekarang. Everlasting gitu. Ya. Jadi memang lagu-lagu Ahmad Dhani itu dari dulu sampai sekarang masih enak iya, aja masih ya enak. Dibawain ya. Kok bisa gitu? Makanya apa gitu ya? Oke, okay, makanya gimana, apa? Gitu. Apa harus sama dibotakin gitu. Oke. Okay. Saya suka iri. Hobi. Kok bisa? Oke. Jadi gitu. Memang sedang mencari rumus untuk lagi-lagi mengamati tiru modifikasi Ahmad Dhani mungkin ya lebih tepatnya ya. Sedang ngepoin. Kepoin, cie. Oke, terus Reno, ini kamu basis ya? Ren, kamu suka siapa? Oh, rempong ya. Ya ampun. Dibuka dulu, cakep diangkat. Nah, boleh deh gitu dulu. Oke. Silau. Biasa aja, nggak kayak buka kacamata kok. Gimana Ren? Kalau aku sih karena meskipun aku main bass, tapi inspirasi bermusik aku tuh ada di Noah sama ST12. Serius? Wow! Kenapa Noah dan ST12? Impersonate dulu dong, impersonate. Oke. Coba. Ayo dong, cobain dong. Coba deh. Cintaku padamu tak pernah. Ayo dong lanjut. Ayo. Gimana? Dulu ku telah berbuat salah dengan tanpa sengaja kau menyakitkan cinta. Ku telah sadari semua, sungguh ku telah menyesal, takkan lagi terulang. Oh, percayalah diri. Udah. Oke, tepuk tangan dulu dong. Ya ampun. Ya. Memang untuk menjadi seorang basis dari band Kukira ini harus bagus suaranya ya. Kenapa gak dia aja? Kenapa harus Iren? Kan kalian kalau bertiga nih, kalau Reno, Ebed sama Anjar bisa jadi kayak Jonas Brother gitu kan? Iya. Ya, kenapa harus jadi tambah Iren? Gimana ya? Nanang itu, Nanang, astagfirullah, Reno, Muhammad Reno Nanang. Oke. Okay. Reno itu kurang enak kalau jadi frontman gitu. Oh kurang enak, kenapa? Kurang enak. Apa, kenapa? Enak aja gitu, lebih enak Iren sih. Oh gitu. Lucu-lucu manis gimana gitu. Masih gemes-gemes muda-muda gitu ya. Kalau Mangga rangu ya. Iya belum merasa tersakiti gitu. Oh. Belum tersakiti gitu. Gitu ya. Ya skip gitu. Next. Oke.
ya. Terus kita ke Adit Dit. Hai Dit. Halo. Halo. Coba pertanyaan pertama, kamu jadi additional berapa band sekarang? Lumayan. Lumayan ya? Lumayan dikit maksudnya. Ya ampun. Tapi sana sini ini ya, banyak ya, lumayan ya. Gimana nih Dit? Ngomongin seputar inspirasi dalam bermusik, kamu paling suka siapa nih? Kalau di Indo, musisi Indo sih saya suka sama Glenn Fredly. Oh, oke. Okay. Ya. Coba nyanyi dong. Gak bisa nyanyi. Berat ya kalau dia. Okay. Jauh-jauh. Oke. Okay. Kenapa Glenn Fredly? Kalau Glenn Fredly suka dari ininya, aransemen musiknya. Mm-hmm. Khususnya. Terus lagu-lagunya juga saya suka lah gitu. Mm-hmm. Aku banget gitu. Kamu banget. Seterah kali ini. Itu lagu gitu favorit, ya? Lagu favorit. Benar-benar, benar-benar, iya. Itu Indonesia. Kalau luar negeri siapa nih? Kalau luar negeri saya sebagai siapa ya, inspirator saya Jacob Collier ada dari Inggris, musisi Inggris. Ya. Dia main apa anyway? Dia multi instrumentalis, jadi semua alat musik dia bisa gitu. Oke, okay, semua alat musik bisa, multi talent lah ya. Ya. Karena jadi cowok tuh harus multi talent, betul. Multitasking. Oh, ngomongin multi talent, ini ada si keyboardist kita langsung bawa saksofon nih, nah. Ya kan? Ini ada apa nih? Apakah next lagunya akan ada saksofonnya? Betul, ada. Oke deh kalau kayak gitu. Langsung aja deh kita dengerin next song dari Kukira dengan Kita Tak Bisa Bersatu. Cinta ini bersamamu adalah hal yang tak terbayangkan sebelumnya. Awalnya ku percaya, namun kini ku kecewa. Ucapanmu tak bisa dipercaya. Jalan dan saling menyalahkan. Menurutku kau salah, tapi bagiku benar. Kau tak mau mengalah, cukup aku bertahan. Kita I'm not afraid to die.
ternyata tak sejalan dan saling menyalahkan. Menurutku kau salah, tapi bagiku benar. Kau tak mau mengalah, cukup aku bertahan. Kita sudahi saja. Sekarang waktunya Sandy buat bacain WhatsApp yang masuk di 0812-6020-9696. Ini nampaknya udah ada beberapa WhatsApp yang masuk ya. Ada dari Rini di Buah Batu, Reni di Cikutra. Ini pertanyaannya pertanyaan-pertanyaan pribadi nampaknya ya, tapi gak apa-apa. Oke. Anyway, kita tambung dulu WhatsApp-nya ya. Beberapa WhatsApp-nya udah masuk, tapi Sandy tambung dulu karena Sandy mau ngajak dulu teman-teman Kukira untuk bermain game. Siap? Oke ya. Deg-degan gak? Lumayan, lumayan. Boleh, boleh. Lumayan. Ayo. Ya? Oke. Ini biasanya nih, sahabat kreatif ya, atau teman-teman Kukira, kalau misalkan Sandy berdua sama Alan, segmen ini namanya adalah segmen Milea. Dilan Milea. Dilan, Okay. Dilan itu ditanya Alan, Milea itu milih ya. Yeah. Oh, milih ya. Boleh. Tapi karena gak ada Alan Albananya ya, jadi aku sendiri aja gak apa-apa. Aku ganti segmennya namanya Pil KB. Wih. Apaan tuh? Pilihan kalian beda-beda. Wih, okay. Kan? Mikir nih gue tadi di jalan ya. Oke. Okay. Anyway. Jadi ini ada si Pil KB ini ya, pilihan kalian, oh enggak deh salah, pilihan kalian bersama, bukan beda-beda. Oke, pilihan kalian bersama, ini ada dua pilihan, pasti teman-teman di sini juga harus menjawabnya dengan secara cepat ya. Dan saya akan meminta teman-teman untuk bergilir, jadi dari siapa dulu ke siapa dulu ke siapa dulu. Misalkan dari Iran dulu, terus ke Mayang ya. Okay. Ke Mayang, terus ke Anjar, ke Ebet, ke Reno, dan ke Adit. Ya, okay. Gitu ya, muter ya. Okay, kita contohnya gini, pilih bass atau gitar, gitar gitu ya. Okay. Cepet okay. Gitu ya. Siap. Okay, siap ya. Siap. Saya mulai dari vokalis dulu, Iran. Okay. Datang atau pergi? Datang. Datang, okay. Mayang, WFH atau WFO? WFH. Oh, enak ya, ngalah gedai di rumah, pinter banget kamu. Sama ih sama aku, suka deh ya. Iya, bener. Terus ke Anjar, komedi atau drama? Komedi. 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 Oke okay, ya. Ebet, new normal atau new girlfriend? New girlfriend dong. pas banget ya jatuhnya ke dia ya. Terus Reno, ada HP gak ada pulsa atau ada pulsa bingung chat siapa? Gak ada HP. Apa? Apa? Pelan-pelan ya. Ada HP tapi enggak ada pulsa atau ada pulsa tapi bingung mau chat siapa? Enggak ada HP, enggak ada pulsa. Gimana sih? Gimana sih? Maunya apa nih orang ya? Oke, ada handphone tapi enggak punya pulsa. Atau ada pulsa tapi bingung mau chat siapa?
Udah deh, pusing gak sama Reno. Gak mau rugi orangnya emang. Gak ngerti lagi, gak paham lagi ya. Oke, terus ada lagi ke... Siapa Adit? Adit? Oke. Adit, masker atau face shield? Kenapa? Mirip tutupan ya. Face shield tak sariwuh ya? Iya sih, gak apa-apa deh. Oke, kita lanjut lagi ke Iran. Oke. Bau kaki atau bau ketek? Bau ketek deh. Bau ketek aja? Iya. Tapi kalau kaki bisa ditutup, Bet? Ran? Ketek juga bisa. Pakai apa? Pakai... Iklan. Ya pokoknya mandi lah ya. Ya, jangan cadu mandi orang Sunda tuh ya. Mayang. Oke. Makan di warteg atau makan di nasi Padang? Nasi Padang. Wih, ya. Murah. Bagus. Warteg juga murah loh. Iya, tapi lebih suka nasi Padang. Oke, lebih ini ya. Lebih spice-nya tuh lebih banyak. Tapi kalau rempahnya. Oke, tapi kalau makan Padang di tempatnya nasinya dikit loh. Jadi mending dibungkus atau dimakan di tempat? Di tempat. Di tempat. Oke deh. Oke, ada lagi. Oh, ini. Ke Anjar. Ada rasa tapi enggak ada hubungan? Atau ada hubungan tapi enggak ada rasa? Ada rasa tapi enggak ada hubungan. Ini anak-anak TTM enggak paham lagi ya. Terus, wah, ini mah kenapa sih pas banget sih sama Ebet ya? Masih sayang tapi jadi mantan? Atau masih pacaran tapi hilang rasa? Masih sayang tapi jadi mantan. Cie. Itu udah setahun yang lalu loh teman-teman ya. Tapi kenapa sih? Oke. Terus, oh ini terakhir di Reno ya. Ditinggal nikah atau ninggalin nikah? Ninggalin nikah? Oh gitu. Ih tega ya dia ninggalin nikah ya, orang mah udah dandan dari jam 3 subuh, tiba-tiba dia gak datang, ih sumpah FTV banget hidupnya ih. Ya ampun, oke deh kalau gitu. Oke, tepuk tangan dulu dari segmen PILKB-nya, yeay. Udah habis pertanyaannya cuy, iya gak sih? Tapi gak apa-apa ya, nanti aku mau ngajak Adit juga, karena ada satu permainan lagi. Permainannya adalah tetap-tetap cinta. Jadi aku mau pilih dua di antara kalian. Berdiri tetap tatapan, siapa nih yang berani? Adit, Adit belum main nih, Adit sama siapa nih? Adit sama Ebet kayaknya, Bet. Ayo dah, Adit sama Ebet, coba. Turun dulu, Bet. Berdiri, kalian berdiri. Ayo. Hadap-hadapan, ya. Cie, jangan. Kayak geli gitu gak sih cowok sama cowok liat-liatan, ih. Adit berdiri. Nah ya, oke. Okay. Boleh ngedeketin gak apa-apa. Terus, nah di situ aja nggak apa-apa. Saling berhadapan, oke. Okay. Lihat matanya lihat-lihatan dong, ya. Oke, okay. Permainan ini adalah kayak semacam apa yang ada di otak teman-teman disebutkan secara cepat ketika aku nyebutin satu kata. Contohnya ya, aku nyebutin kata band. Oh, ada gitar, ada vokalis. Tapi giliran satu-satu, ya. Jadi cepet ini ya, gitar, vokalis, apalagi misalkan kabel, gulung kabel, apa kayak gitu ya kan. Siap ya? Kata pertama, COVID-19. Virus, jobless. Pakai mic dulu. Nah, oke. Okay. Oke, okay, satu, lihat-lihatan dulu dong. Oh. Senyumin dulu. Oke, okay, katanya adalah COVID-19. Virus, jobless, masker, terbahan, pesel, malas mandi, WFH, tidur. Ayo lagi Adit. Gak ada job. Nonton. Lanjut, oke, masih dikasih kesempatan. Ayo. Hancur. Makan. Apaan makan? Menular. Dari COVID kan, ke makan ya? Kan COVID harus banyak makan. Oh, oke. Okay, menular. Okay. Baik, terus? Imun tubuh. Wih, anak IPA nih. Minum, udah makan terus minum. Kekebalan tubuh.
Tepuk tangan dulu buat Adi dan juga Ebet. Aduh, perasaan banyak istilahnya, ada adaptasi kebiasaan baru, ada new normal, ada PSBB, ada lockdown. Ini makan, minum, rebahan, ngalah geda, ya ampun. Nggak jauh-jauh ya. Dari tiduran, betiduran. Ini siluman rebahan kayaknya ya. Oke, sekarang saya mau ngajak main Reno sama Anjar. Coba nih. Cocok ini, cocok banget, cocok banget. Cocok dong. Cocok dong, oke. Di tempat yang sama, mic-nya dipegang, oke. Pasti ada 6 ya, oke. Eh, kenapa? Gak apa-apa tau, apa? Ini best friend tapi suka ini, berantem. Kenapa? Gitu ya, gak apa-apa berantem justru way. Keakraban timbul dari keberanteman. Kan, dia selalu tidur, kebiasaannya gitu. Tidur, tiba-tiba. Nah gitu. Diabet. Serem nih. Oke, okay, coba hadap-hadapan, tatap-tatapan, siap ya. Harus speednya harus cepat, harus tek-tek-tek-tek, oke. Okay. Katanya adalah mantan. Tinggalin. Sakit hati. Sakit perut. Jalan-jalan. Jangan sama orang lain. Selingkuh. Ditinggalin. Udah. Lanjut. Lagu kesayangan. Nangis. Marah-marah. Tidur. Bete. Makan. Minum. Adaptasi kebiasaan baru. Tambah COVID. Itu kan ditinggalin. Oh iya benar bisa. Lockdown. Jomblo. Tinggalin sendiri. Gak punya tujuan hidup. Kok lu banget sih semua. Ayo. Ayo Ren cepat. Udah, taluk. Ya udah tepuk tangan dulu dah. Terima kasih. Reno dan juga Anjar. Bingung deh ngomongin mantan, jawabannya tidur, lockdown. Apose gitu ya. Oke. Nanti lanjut sama Mayang sama Iran. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan satu lagu dulu nih ya. Ini adalah lagu kelima. Ini ya lagu favoritnya dari Ebet. Ebet ya. Ahmad Dhani dong. Oke deh, langsung kita dengerin Cinta Mati. RRI Live Music. Caranya untuk
agar kau mengerti dan aku mencintaimu selamanya. Bagaimana caranya agar kau mengerti hanya aku yang mencintaimu. Langsung dari RRI Bandung dan masih bersama band kita malam ini Kukira. Oke. Kita akan bacakan WhatsApp yang masuk ya. Ini kayaknya dari tadi udah ada. Kakak bacain. Siap ya. 08126020966. Selamat malam dari siapa nih? Silvi di Cikutra. Kakak mau nanya dong, ini kan dari tadi ngomongin mantan terus. Kalau datang ke undangan mantan terus disuruh nyanyi, kira-kira kakak yang gagal nikah itu mau bawain lagu apa? Ini ke Ebet, ke Ebet. Ya ngerasa aja lah, rumah sah aja itu mah kakak yang ditinggal nikah itu. Ya masa ke Mayang ya, enggak kan? Ayo Ebet, iya. Jawab Ebet. Ayo dong. Mana nih, mau nyanyi lagu apa? Ditanya tuh. Ayo, tuh, mau bawain lagu apa, terus nyanyiin dong katanya. Oh nyanyiin. Dikit aja, dikit-dikit. Saya punya lagunya. Pegangin bro, ya. Kurang atas, ya. Bawa dikit, oke, sip. Siap. Kamu itu seperti pelangi, indah tapi tak bisa ku. Dia mau nyanyi buat mantan di kondangan aja tuh bagus ya lagunya, heran deh kenapa sih. Itu juga lagu Kukira. Kukira ya, oh ada ya? Udah rilis belum? Udah rilis belum? Perdana tadi. Oh perdana tadi. Spesial buat RRI, spesial. Oh iya dong, spesial. Kado buat RRI ulang tahun. Iya ulang tahun. Itu ulangan dulu dong. Ya ampun. EBD RRI, semoga segalanya sing arokeh pokoknya. Asik, amin. Oke, okay. Terus ada lagi siapa ini dari 030? Aku tahu deh, Kak Iran vokalis Kukira ini kan lulusan ISBI Bandung. Coba dong nyanyi Sunda katanya. Oh, aduh. Serius? Iya benar. Lagu apa ya? Ayo. Bareng dong sama Mayang boleh ya? Boleh. Mayang juga kan di ISBI juga ya, Mayang. ISBI siapa aja sih memang di sini? Ayo ngacung. 3 4. Empat. Oke. Yuk, Mangga. Mangga diparangkeun, jadi gitu kan? Apa nih lagu apa nih? Oke, lagu ini aja deh. Potret manehna boleh ya? Boleh. Prung ah. Bismillah. Potret manehna nuka tampak minggu kamari di piguraan disimpen di hadehan anteng di teteng jadi batur di No.
sagalana anker kuring ye. Bagus banget sih, ya ampun. Aduh. Maaf. Tapi emang suara-suara itu, suara-suara Sunda tuh gitu ya. Iya. Apa ya istilahnya ya? Apa? Ada beberapa teknik yang memang khusus ada di Sunda juga ya. Nah, kebetulan saya juga belajar sama salah satu seniman Sunda. Beliau bernama Rosyanti ya. Halo. Pasti nama belakangnya Mustika. Iya betul. Ih hebat ya, jago ya, bisa nebak ya. Okay. Terima kasih ya, Ambu Rosyanti sudah mengajarkan saya. Okay. Itu siapa sih dosennya atau guru atau apa? Salah satu inspirasi betul. Dalam vokal tembang Sunda Cianjuran khususnya. Okay, seperti okay. Itu. Oke. Karena rumahnya lebih dekat ke Cianjur beliau ya, daripada ke Bandung ya. Oke, jadi jago Cianjurannya. Oke, ini yang masuk kita tahan dulu, kita mau nyanyi lagu lagi nih nampaknya ya. Boleh. Ini kayaknya bahasa Inggrisan. Lagu Indonesia udah, lagu Sunda udah. Lagu Inggris ya, lagu Barat ya. Wih, Sunda banget lagu Barat atuh ya kan. Nyanyi lagu apa nih? Everyday I Love You, itu kan? Everyday I Love You. Ini okay, lagu Kukira juga. Oh Kukira juga? Iya dong. Oh, Kukira lagunya itu. Siapa tuh? Ya itulah. Oke, okay. I love you, Kukira. Rasanya aku butuh kamu Kamis, kamu itu manis Jumat, jujur tanpamu tak bersama Sabtu selalu bersama, tak bisa bersabtu Minggu cinta. Dari siang sampai malam aku mencintaimu. Dari
kok ada suara apa ya, saksofon barusan? Apa tuh? Flute. Yang mainnya mana? Ini. Oh, pakai itu ya. Oke. Aku cari-cari loh, suara apa gitu ya. Ampun ya. Oke. Tepuk tangan dulu dong. Ya ampun. Jadi menunjukkan bahwa setiap hari kita kalau jatuh cinta tuh membutuhkan si dia ya. Betul. Ih, benar. Yang paling ngangguk ini tahu dong siapa di belakang kamu, Ran? Dia ngangguknya gini banget. Ya gitu. Oke, ini ada beberapa yang masuk lagi. Ini ada Fanny di Margahayu. Kak Sandy, hari ini kan RRI ulang tahun. Coba dong aku minta Kukira untuk ciptain lagu ngedadak buat RRI dinyanyiin sekarang juga. Tah. Kita ingin membuktikan musikalitas kalian sebagai siswa-siswi ISBI ya. Wow. Kan sok gimana aduh ya. Briefing dulu. Briefing dulu ya. 2 detik ya. Kan dadakan. Dadakan ya. Jangan bilang kayak tahu bulat. Plesetan 2018 itu ya. Oke. Okay. Kamu ini siap-siap liriknya Ran sama Mayang. Coba. RRI ulang tahun ke-75 tahun. Harapannya mungkin bisa diselipkan di lagu. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Ih, kayak iklan loh. Siap ya? Hebat. Oke. Okay. Oh, briefing. Sok di briefing dulu. Oke. Okay. Gimana? Gimana? Oke. Okay. RRI selalu di hati. Oke. Okay. Kedengeran loh. RRI selalu di hati. Oke. Okay. Aha. Menemaniku saat sendiri. Oke. Okay. Siap. Terus pengobat luka penenang hati. Asik. Selamanya RRI takkan terganti. Asik. Ini udah kayak tapi bet. Ini yang pantun ya? Juga kayaknya. Tulis. Oke. Oke. Coba. Yuk langsung. Prung. Yuk. Tahan dulu ya bentar ya. Bentar oke. Okay. Ayo. Gimana? Siap ya? Yuk, prung. 1, 2, 3. RRI selalu di hati, menemaniku saat sendiri. RRI selalu di hati. RRI takkan gimana? Keren. Jadi memang briefingnya sebentar ya. Dan hasilnya keren, tepuk tangan dong. Ini adalah dadakan judulnya ya. Eben udah ngasih tahu sih tadi. Iya nih. Ini gak ngasih tahu apa. Tapi boleh sih ya. Karena ini dadakan juga udah kayak gini ya Eben ya. Iya. Jadi kalau serius juga bisa lah. Bisa boleh. Ya. Bisa ya. Boleh ya. Bikin dong. Dibikin boleh, nanti. Boleh. Ini mau ngasih nih ke RRI ciptaan kita. Wih kan okay. Mantap tuh. Siap ini boleh. Diputerin boleh. Terus nanti ya. Oke. Mbak ini balik lagi ke band Kukira ya okay. Kan? Nah, kan dalam satu tahun terakhir sudah ada 13 single yang yep. Dikeluarkan ya. Jarang loh musisi mengeluarkan 13 single langsung dalam satu tahun dan memang sudah berbentuk album begitu. Alhamdulillah. Ya sudah berbentuk album. Judulnya apa albumnya Nich? Albumnya judulnya juga Kukira juga. Uh-huh. Nama Kukira juga sendiri. Uh-huh. Biar orang lebih ingat juga sih sebetulnya. Oke, okay. Jadi gitu. Untuk memperkenalkan nama Kukira juga mungkin boleh promo ya. Lagi kan? Oh, boleh. Boleh. Gimana? Apa, ya. Apa mau gimana? Mau gimana Iran tuh mau gimana? Karena subscriber kita tuh udah berapa tuh, Ben? Udah platinum lah ya. 151 tuh katanya jujur banget. Ribu? Ekor? Ekor. Ribu ya? Jadi karena hari anggap ini, aja ribu ya, oke. Okay. Ya, karena hari ini banyak yang nonton ya, jadi tolonglah. Oh, oke. Okay. Like, subscribe, comments, nyerahin Kukira official ya. Di bawah ini ya nanti ya, bisa kan ada. Wah, kamu harus bayar editor itu. Nyusahin aja. Aduh. Kayak gitu nih. Heeh.
Di mana di YouTube-nya? YouTube-nya ada Kukira Official. Instagram-nya juga sama Kukira Official. Tapi emang apa sih isi YouTube-nya? Apakah video klip kalian atau cover-cover kalian lagi latihan? Penasaran kan? Mm-hmm. Ditonton aja. S3 marketing ya. Oke. Tapi udah ada video klip yang dibikin kan selama 1 tahun terakhir ini? Belum, masih proses. Masih proses, ya. 1 tahun itu waktu yang singkat, apalagi sekarang kepotong pandemik ya. Iya, betul. Gitu. Anyway, gimana nih pandemik kemarin? Job lancar kan? Enggak ya. Tapi oke lah, kita kesampingan masalah job, tapi tetap berkreativitas masih tetap lanjut kan? Iya. Iya kan? Tetap produktif lah. Tetap produktif. Selalu. Ada lagu-lagu yang diciptain saat masa-masa pandemi enggak? Banyak. Bed. Apa aja? Ini masuk dalam materi si album enggak atau next materi? Album kedua kita udah siap 12 album. Seriusan? Wow. Oke. 12 lagu udah siap-siap untuk di album kedua. Kapan rencana akan rilis? Secepatnya ya. Minta doanya aja. Uh-huh. Album pertama juga kan belum semua ada di YouTube gitu. Oke. Baru 6 yang ada di YouTube gitu. Jadi bertahap ya. Ayo teman-teman subscribe. Ini Silen dari tadi anak YouTube banget. Tapi anyway, aku pengen tahu dong goals kalian untuk band Kukira ini sendiri apa sih dalam waktu dekat? Selain subscriber nambah ya dengan RRI Live Music ini ya. Kalau dari aku tetap solid. Oke. Karena masih seumur jagung ya, masih 1 tahun. Pokoknya tetap solid, sehat-sehat juga buat teman-teman, apalagi yang udah punya keluarga tuh. Ya, Ren ya. Reno. Ren, ayo Ren. Maksudnya Reno udah berkeluarga ya, gitu. Ren nggak bisa promo dong di sini, padahal penontonnya, pendengarnya cewek-cewek banyak. Jangan dong. Jangan ya, oke. Gitu aja sih kalau dari aku gitu. Oke. Pokoknya tetap. Sama-sama lah gitu ya. Oke deh kalau gitu. Yuk kita nyanyi lagi dong ya. Terakhir ya. Siap ya teman-teman. Okay. Spesial atau buat. Masih ada? Oke deh kalau gitu ya. Spesial buat RRI dong ini ya. Oke deh langsung Kukira. Semoga Tuhan melindungi kamu serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Serta
telah tercapai semua angan dan cita-citamu. Jadi kalian tuh pas banget nih datang ke sini tanggal 11 September. Di mana 11 September ini merupakan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia. Kita udah sama usianya, sama usia Indonesia itu 75 tahun nih teman-teman. Dari usia berapa kalian dengerin RRI? Saya 40 hari. Kamu 40 hari, jago loh, bayi ajaib loh ya. Dengerin RRI dari usia berapa nih? Dari SD kayaknya kakek suka denger. Kakek suka dengerin ya. Oke. Tahu dong penyiar favorit RRI siapa? Tahu dong. Oh, ini pasti kalian punya satu penyiar favorit ya. Tahu banget dong. Siapa? 1, 2, 3. Rosyanti. Sebentar. Emang Rosyanti bawain acara apa sih di RRI? Ya. Kalian melawak ya. Luar biasa ya. Rosyanti Mustika, kalian favorit. Kenapa suka sama dia? Selain dia mengajarkan ya sebagai ambu ya. Ini okay. Ini di luar guru ya, di luar nama guru ya. Ya, pokoknya paling keren lah suaranya. Oh gitu. Kalau ada juga keren banget lah pokoknya. Kalau Anda orangnya ada di sini, apakah kalian mau menraktir dia? Enggak. Gimana, Ben? Pertanyaannya kok begitu? Oh, kayaknya ini tetehnya udah di callingan. Oh, udah di callingan. Sama Ambu Rosyanti. Iya, saya udah dibayar tadi, di transfer duluan. Jadi gitu. Tapi kalian ini berbicara mengenai RRI. Harapan untuk RRI apa nih, dong? Aku pengen dari kalian satu-satu, dong. Dari Iran dulu coba. Dari aku ya, berapa kata nih? Bebas. Tiga jangan kata banyak ya. Juga. Iya, oke, tiga kata boleh. Semakin jaya, enggak jadi. Jaya. Oke, okay. Ya. Jaya. Caya itu caya ya, okay. Caya beda. Mayang. Semakin nanjer. Apa? Nanjer. Nanjer itu apa? Nanjer itu apa? Berjaya juga. Oh berjaya. Iya, tapi bahasa Sundanya nanjer. Oke. Terus anjar. Harapannya nih. Iya, sukses maju tahan lama. Wih, sukses maju tahan lama untuk RRI ya. Beb. Semoga bisa buat nyaman pendengar-pendengarnya, bisa mengobati luka-luka pendengarnya. Oh, oke. Bisa membawa suasana baru kepada kehidupannya. Amin. Sehingga bisa menjalani kehidupan dengan lebih. Berapa jadi curhat kamu? Udah. Pokoknya sing arokeh weh. Sing arokeh ya. Terima kasih. Lanjut ke Reno. Reno harapannya nih. Semakin maju, mantep, keren pokoknya. Asik ya. Adit. Semoga yang terbaik di Indonesia gitu aja. Oke, semoga ini bukan terakhir nomor kali satu. Kamu main sebagai additional di sini ya. Oke deh, terima kasih teman-teman ya dari Kukira sudah datang ke RRI Live Music. Semoga lancar, semoga goalsnya bisa tercapai, album keduanya bisa terlaksana dan rilis dengan lancar ya. Amin. Semoga semuanya dilancarkan dan jaga-jaga kesehatan juga pastinya ya teman-teman ya di sini ya. Anyway tadi saya berharap Ebet ngomong kayak gini, gimana, semoga gimana? Lokantara RRI bisa jadi tempat saya mengikat janji suci. Yes. Oh iya, itu kan orang-orang kalau nikah di sini, kamu pernah dapat undangan nggak? Pernah main di sini. Ya. Pernah kan? Oh pernah main di sini, main ya, bukan ijab. Sekali lagi terima kasih teman-teman ya, semoga sukses selalu, semoga karya-karyanya bisa terus diperdengarkan bukan hanya di Radio Republik Indonesia tapi di seluruh Indonesia bahkan di luar Indonesia. Amin. Kita tunggu video-videonya ya yang kabarnya belum bikin. Yep. Kabarnya belum proses bikin. Proses proses ya proses. Video lirik juga udah prepare dong ya, udah ada tapi udah, video lirik ya.
Okay, dan terus pokoknya hal-hal yang lain yang baik buat teman-teman ya. Dan jangan lupa terus pakai protokol kesehatannya ya. Yap, kan? Betul sekali. Susah tapi kalau nyanyi pakai masker ya, Rana? Ya susah banget tuh. Susah? Gimana coba? Jangan dong. Oh ya, ngekep ya? Ngekep? Ngekep. Oke deh kalau gitu. Oke, lagi tepuk tangan dong buat Kukira. Thank you sekali lagi. But anyway, sahabat kreatif, di tanggal 11 September 2020 ini, di hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-75, RRI Bandung mempersembahkan suatu karya yang sudah dipersiapkan spesial di hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-75 ya. Kita akan mempersembahkan satu karya ini, persembahan dari RRI Bandung. Akhir kata saya, Sandy Puspandini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Semboyan kami angkasawan RRI, sekali di udara tetap di udara, semenjak 45 tak pernah berhenti, patuh dan setia berjiwa Pancasila. Tribra setia landasan kerjanya, ampera tujuan utama, penuh pengabdian pada revolusi, demi Tuhan demi Pertiwi. Sekali di udara tetap di udara. Tribra Setia RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Semboyan kami angkasawan RRI, sekali di udara tetap di udara, semenjak 45 tak pernah berhenti, patuh dan setia berjiwa Pancasila. Tribra setia landasan kerjanya, ampera tujuan utama, penuh pengabdian pada revolusi, demi Tuhan demi Pertiwi. Sekali di udara tetap di udara. Kita harus mengemudikan siaran Radio Republik Indonesia dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Semboyan kami angkasawan RRI, sekali di udara tetap di udara, semenjak 45 tak pernah berhenti, patuh dan setia berjiwa Pancasila. Tribra setia landasan kerjanya, ampera tujuan utama, penuh pengabdian pada revolusi, demi Tuhan demi Pertiwi. Sekali di udara tetap di udara. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan, dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Tribra setia landasan kerjanya, ampera tujuan utama, penuh pengabdian pada revolusi, demi Tuhan demi Pertiwi. Sekali di udara tetap di udara. Sekali di udara tetap di udara. Sekali di udara tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-75, bangkit untuk Indonesia maju.
E-Life Music.